geser ya, belakang. Tersangka yang digiring polisi di Kabupaten Berau ini adalah Said Firhad Khairul Fisran Renaldo dan Fajar. Mereka ditangkap karena terlibat peredaran narkotika. Bersamanya disita 140,12 gram daun ganja kering dan timbangan digital. Awalnya polisi menangkap Fisran yang menerima kiriman paket dari Aceh. Setelahnya polisi secara terpisah menangkap 4 pelaku lainnya. Sedangkan pemasoknya belum tertangkap karena menggunakan alamat palsu. Melakukan pemasaran via online dari dia lihat di IG, kemudian dia sampaikan bahwasannya memberikan alamat itu via IG. Kalau dari jadi modus operandinya ini adalah melalui pengiriman barang dari Medan, dan Medan ini alamatnya sudah kami cek ternyata fiktif. Kemudian karena kita dapat informasi itu, selanjutnya kita melakukan penyanggongan di tempat pengiriman barang di kantornya. Setelah diambil oleh tersangka, kemudian dibuka di situ. Modusnya sebetulnya itu hanya pengikatannya pengiriman pakaian, tapi setelah dibuka di dalamnya terdapat ganja. Nah, ini dia dilakukan sudah dua kali oleh saudara F ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda paling banyak 10 miliar rupiah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.